Hai, hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Kita kemarin itu udah keluar dari... apa ya, kok gue lupa ya? Ya, pokoknya udah keluar dari hambatan, terus ketemu robot-robot yang raksasa gitu, kita jalan di bawahnya. Itu salah satu scene keren juga, dan gue belum tahu lagi kita mau kemana, makanya kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Tadi gue opening nggak pakai headphone, tapi sekarang gue pakai headphone soalnya tadi tiba-tiba pas gue mau masuk ke game malah ini nggak bisa, apa, TWS gue nggak bisa itu, nggak bisa denger suaranya. Itu males ya gue pakai Bluetooth audio gitu sih, jadi suka error-error gitu kalau di PC gue. Nggak tahu kenapa, Bluetooth gue yang butut kali ya. Terus juga sebelum record ini gue sempet nggak bisa buka Xbox gara-gara gue update aplikasi gue. Gue udah sempet stres tuh berapa jam tadi. Terus gue ngubungin pihak support dari Xbox-nya kan. Terus udah dicobain cara ini tetap nggak bisa. Kira mungkin sih gara-gara PC gua kali ya, Windows-nya ada bermasalah. Tapi akhirnya terakhir gua bisa buka Xbox gara-gara gua pakai restore point. Jadi gua balikin ke masa sebelum gua download updatean dari Xbox-nya. Makanya gua bisa buka lagi nih. Kalau nggak gimana, gua bingung, nggak tau dah. Oke, kita lanjutin aja. Ini buat apa? Tuh, si Mui kemana? Mui. Oh, berarti gue harus ke atas ya? Oke. Berarti kemana? Gimana caranya? Ya. Oh, ini kayak nyampe dipanjat. Bentar. Oke. Nah, tahan. Dia nggak ngeliat kan? Gue loncat. Oh, gue ke situ, ke semak-semak. Ayo, bisa. Yuk. Oke. Lupa, gue selalu lupa narik ini. Nggak kena kan? Tapi buat apa? Tinggi sekali. Oh, mentoknya segitu. Oh, itu ya. Si Mui disuruh duduk di sini. Nah, kita coba aja. Gimana?
coba. Oh, bisa. Oke, oke. Nah, ini gimana nih? Susah nih. Oh, bentar, bentar. Nah, bisa. Oke. Ayo. Oh, gak bisa. Udah mentok ya. Oke, berarti kita udah bisa naik. Ya gue nggak tahu sih Xbox-nya ada update yang bikin error atau gimana, soalnya kan gue coba login di laptop gue dia aman sih, dia juga belum diupdate sih masalahnya. Pamaki. Jadi untungnya sih gue kepikiran Hello. Untuk nge-restore. Kalau enggak, gue nggak bisa ngelanjutin mainan game ini lah. Syukur sih. Tapi timnya si Xbox sih udah banyak ngebantu sih. Dia ngasih tahu gue banyak banget cara untuk troubleshoot masalahnya. Meskipun ya semuanya hampir gagal. Semuanya bisa dibilang gagal sih. Tapi banyak banget gitu caranya. Ya gila ini laba-laba, sarang laba-laba. Terus ini banyak tulang-tulang ikannya gitu. Tulang ikan. Ikan kan duri ya. Tapi tetap tulang sih. Terus di atas juga ada laba-laba gitu. Apa ini sebenarnya? Tempat baru lagi nih. Kayaknya gue mati dah. Bentar-bentar, jangan. Tapi kayaknya kita harus ke situ sih. Oh, air itu. Kalau gitu mah loncat nggak apa-apa dong. Oh, no. Oh. Wah. Oke. Oh, wait, bisa gak? Ah, tidak. Mana ya? Ah, gue kira air aman. Berarti si Mui ditinggal di atas dulu kayaknya. Supaya dia nggak ikut. Kok ikut? Coba-coba dulu ya. Mana nih? Ayo cepet. Oh no. Oh ada QTE-nya gitu. Ini klik terus kan? Oke. Masih ternyata. Sorry ya kalau berisik. Ntar gue tinggal mute. Kaget gue nggak siap gue tadi. Untungnya nggak gagal.
agak-agak useless ya. Maksudnya apa? Monster segini gede gitu loh. Cuman dipakai buat nyebrang jalan doang. Ya emang kita di sini nggak ada combatnya sih. Namanya juga kan platformer kan. Eh tapi ada juga sih platformer yang ada combatnya. Malamnya juga nggak kalah cantik. Ya, view-nya tuh luas banget. Enak banget ngeliat kayak gini. Gue pengen udah bikin tembok yang ada bintang-bintangnya kayak gini. Ya, ini gue masih gue jalanin ternyata. Musiknya juga soothing banget. Jadi kayak lagunya si itu dah, Black Panther ya. Wah, gila, cantik banget ini. Sunrise. Wah. Musiknya juga bagus. Wah, ini gue merinding. Saking cantik ya, saking indahnya. Feeling gue sih simple banget sih, ngelihat kayak ginian aja gue udah happy banget. Ganggu suasana yang udah dibikin dengan baik aja nih. Udah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow aku sosmed gua. Thank you. Okay. Kita sampai di tempat yang berbeda nih. Bentar. Oh, baru 13 menitan. Tadi aku mau berhentiin tuh. Soalnya cantik banget itu. Ini udah kayak padang gurun ya. Gurun pasir gitu. Sepi banget. Oke. Tiba-tiba ada si robot. Kita lihat polanya dulu. Oke, dia ke kiri. Terus ke kanan. Eh, salah ya. Bentar. Oke, habis ini kita loncat. Ini bisa loncat lagi. Aman. Kok bisa kena?
di luar gue malah turun duluan ya. Ayo, Mui, 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 Mui. Ada. Oh, jangan-jangan nggak boleh terlalu ini. Oke. Gue harus di tengah-tengah supaya nggak ada dalam jangkauan matanya dia sih. Oke. Yuk. Ayo, Mui, Mui. Sini. Nah. Oke, aman. Oke. Kita dari tempat yang sangat indah-indah, asri, terus kelihatannya adem, ke tempat kayak gini selanjutnya. Oh, halu gue. Gue pikir tadi gue kayak ngelihat ada yang berkilau-kilau gitu. Apalagi ini? Nyampe nih. Oke. Ngapain? Oh, baru ngeliat gue. Baru ngeliat ada makhluk ini. Oke, gue berarti buat si Mui kemari. Oke. Eh, bodoh. Ya, ngulang dong. Sini, Mui. Ima, Mui. Ima. Pamaki. Ima, Mui. Eh, salah sini. Pamaki. Kialo, kialo. Nah, gue mundur dulu, baru loncat. Si Mui-nya diajak gak ya? Ntar deh, tunggu gue loncat. Bisa dong. Hah? Kialo. Kialo, Mui. Kialo. Apa sih? Kialo. Kialo. Oh. Yeah. Kan gua harus kan harus digerakin. Pamaki. Nah.
Bentar. Oke. Nah, begitu. Olay. Bisa naik nggak lo? Pama ki mui. Kialo. Kialo. Oh. Kialo. Kialo mui. Aduh. Kialo. Terlalu terburu-buru. Kialo. Gimana ya? Kialo. Kalau gua ke bawah mati sih pasti. Kialo. Ih, nggak dapet. Kialo mui. Oke. Kialo. Kialo. Bisa dong. Nah. Oke. Ini semua tuh mesin-mesin ini ada pas sehari sebelum invasi ya? Atau emang udah ada dari awal? Itu gua kah yang harus masuk? Oh iya, gua harus nonaktifin robot ya soalnya. Seru ya. Oh no, oh oke, aman. Gue belum tahu sih ini buat apa. Ini kah?
Gak bisa tuh. Ini bukan deh. Mungkin buat Mui. Oh, ini ada itu. Tapi ini harus gue yang jalanin kan? Tuh, nggak bisa. Coba sekali lagi, kalau nggak bisa gue. Mungkin harus gue ajak nggak ya? Coba dulu deh. Dia bisa nggak bisa kan? Dia nggak bisa ngontrol ini. Tinggi ya. Coba Mui yang gua suruh ke situ. Oh, harusnya kan tinggal naik aja ya gue. Coba. Oke. Kok gue gak ada ide apapun ya? Coba lagi. Gue mancing. Harus aman kan? Oh. Hampir aja. Ternyata nggak aman. Tuh,
Tapi gue malah nge-stuck di sini. Udah 30 menit lagi. Lagi-lagi gue lupa. Bisa di space ya? Lupa gue dari tadi. Nah. Oke. Nah gitu dong. Berarti ini gue kemari. Harusnya sih cukup sih. Cukup. Oke. Nah, ini nyampe nggak ya? Akhirnya dapat lagi. Tumben gua enggak ada notif achievement. Apakah gara-gara Xbox gua sempat error? Coba nanti gue cek lah. Nah sekarang masalahnya yang ini nih. Naiknya gimana? Ya. Ya ampun. Oke. Jadi dari tadi tuh gue sebenarnya udah berhasil. Cuman gue enggak nyadar aja kalau itu nyampe. Oke, kayaknya sih gue berhentiin dulu. Sampai mana ya? Bentar, habis ini deh. Udah lewat soalnya gue. Lewat dari 30 menit. Ya, gak apa-apa. Ini kita jalan-jalan. Oh, oke. Okay. Sampai sini dulu gue berhentiin ya. Soalnya ternyata itu ada puzzle baru lagi. Yang mana kayaknya kalau gue mainin bakalan lebih dari 40 menit. Ini aja udah mau... Mungkin udah 30-an menit lebih, hampir 40 mungkin ya. Ya, tadi yang scene
matahari terbitnya itu sih benar-benar amazing banget sih buat gue. Gue suka banget yang itu. Cantik banget. Ya, kita bakalan ketemu lagi di part-part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. Kok lupa gue?